Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dwi Mama Fendi, mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga kelas A angkatan 2011. NIM 1178-0501. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012, jam 5 sore, di depan kos saya Jalan Kelintang Selatan, saya ingin melaporkan profil mengajar guru pendidikan jasmani olahraga SDN Al-Falah Waru Sidoarjo. Berikut laporannya. Ini adalah hasil keterampilan mengajar pendidikan jasmani dan olahraga Bapak Adit di SD Al-Falah Waru Sidoarjo. Tulisan yang berwarna hitam adalah komponen yang sudah beliau kerjakan, sedang untuk yang merah yang tidak beliau kerjakan. Untuk yang pertama, menyiapkan pembelajaran. Beliau mendapatkan nilai 5, karena semua komponen telah beliau kerjakan. Yang kedua, membuka pembelajaran. Beliau mendapatkan nilai 2, karena hanya melakukan presensi, menyampaikan ruang lingkup materi yang beliau kerjakan. Yang ketiga, mengelola waktu dan arena pembelajaran. Beliau mendapatkan nilai 3, karena komponen yang beliau lakukan adalah menyampaikan waktu yang tersedia untuk pembelajaran, menyampaikan waktu yang tersedia untuk setiap tugas belajar, menyampaikan batas-batas arena pembelajaran. Yang keempat, mengelola pemanasan dan pendinginan. Beliau mendapatkan nilai 4. Komponen yang beliau kerjakan yaitu menyebut nama gerak, formasi permainan, menyampaikan cara melakukan atau indikator kesempurnaan, mengaitkan dengan materi inti, dan mengecek hasil pemanasan dan pendinginan. 5. Menempatkan diri. Beliau mendapatkan nilai 4, karena hanya satu komponen saja yang tidak beliau kerjakan. 6. Membuat perintah. Beliau mendapatkan nilai 4, karena perintah beliau singkat, waktu mulai dan selesai jelas, isi jelas, dan pelaksana jelas. 7. Memonitor perintah. Beliau mendapatkan nilai 1, karena hanya satu komponen yang beliau kerjakan, yaitu posisi monitoring. 8. Memberi umpan balik. Beliau mendapatkan nilai 2, karena hanya dua komponen yang beliau kerjakan, yaitu ke seluruh siswa dan variatif. 9. Mencatat kemajuan belajar siswa. Beliau mendapatkan nilai 1, karena beliau hanya melaksanakan indikator urut waktu atau kronologis. 10. Bertanya. Beliau mendapatkan nilai 1, karena beliau hanya melaksanakan satu komponen, yaitu terkait langsung dengan materi ajar. 11. Menutup pembelajaran. Beliau mendapatkan nilai 2, karena hanya dua komponen yang beliau kerjakan, yaitu hasil dan memberikan apresiasi. 12. Mengevaluasi diri. Beliau mendapatkan nilai 1, karena hanya satu komponen yang beliau kerjakan, yaitu menyediakan waktu khusus. Setelah dijumlah dari 12 kriteria penilaian, mulai dari menyiapkan pembelajaran sampai evaluasi diri, maka rata-rata nilai yang diperoleh oleh Bapak Adit dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga adalah 2,5 dengan kriteria sedang. Berikut ini adalah radar penilaian dari keterampilan mengajar pendidikan jasmani dan olahraga Bapak Adit. Berdasarkan radar tersebut, yang menjadi kelemahan beliau adalah feedback, memberi motivasi, evaluasi, dan observasi. Untuk tanya, penjelasan, pengelolaan kelas, dan komunikasi kelas dalam kategori sedang. Untuk buka tutup, bimbing diskusi,
menggunakan media, dan mengadakan variasi menjadi kelebihan Bapak Adit. Demikian laporan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.